Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat petang kepada anda yang berada di rumah dan di mana-mana sajalah. Sajalah yang kita berada bersama dengan kami Mia Hassan dan juga Ezri Mukris dalam Borak Tesi Peng. I hope everyone is fine. Hari tu di Kuching hujan dari pagi, sangat sejuk, malas sikit. Tapi don't worry, kami dengan Ezri akan bersama dengan kita on, teman kita on selama 45 minit. Macam-macam benda yang nak di-share dengan kami, kita orang di rumah, okey? Okey. Okay. Style cara kau, kita outfit kau. Oh, style. Oh, dengan nanti rumah, saya kena Buster Rhyme. Kena rapper dah. Okeylah, kita dah teruskan dengan features Sarawak United. Akan menentang Perak FC 2 hari tu, malam tu. Pukul 9 malam. Kita boleh saksikan secara langsung dekat Facebook Live dan juga dekat YouTube TVS. Yes. Check je segala social media TVS, okey? Yes. Siapa komentator bang tu? Aku dengar macam orang style gitu. Oh, orang style. Fir Afandi. Fir Afandi, gitu. Let's go, boys. Okey. Current issue. Okey. So, mari kita dah bercerita hal virus. Variant Lambda. Okay? Lambda, yes. So now today kami nak strengthen the awareness of this variant lah, okay? Tapi mungkin kita orang puasan and yang mungkin dah di-share dalam Facebook ataupun other media social, variant Lambda tu nya pun side effect, nya pun symptoms sangat berbeza daripada variant-variant yang lain. Macam cerit berit, kita orang akan rasa prolong pun dizzy, pening pala, painda. And then, ada juga research yang mengatakan bahawa variant Lambda tak mungkin kebal vaksin. Oh, so vaksin dah 3 kali cucuk ke side effect ke? Yalah, perlu 3 kali cucuk kali ya. That one we don't know. So, kita ikut je lah apa saranan kerajaan yang berdasarkan World Health Organization daknya sentiasa memantau varian Lambda tu, takut ada evolve lagi, ada varian lain lagi, evolve lagi, nama varian lain lagi keluar. So, adanya pun symptoms adalah sangat berbeza, immunity adanya berbeza, metabolism, badan nerima pun berbeza. So, it's different lah guys. So, pokok pangkalnya kembali lagi lah. Practice SOP. Yes. Okay, practice SOP, pakai mask, sentiasa cuci tangan. Kita orang, walaupun kita orang divaksin, jangan ingat kita orang si dapat mungkin si dapat COVID. Probably si minta lah. The COVID is there, it will nya akan menghinggap, tetapi apa nama? Simptomnya kurang lah. Simptomnya dikurangkan. Hmm. Okay. Kita doakan yang terbaik. Semoga kita semua terhindar lah dari COVID-19. Amin. Okay, kita si minta pun untuk orang, untuk medo, untuk family kita semua. Okay lah. Thank you, wakil KKM. Okey, kita nak teruskan dengan what's viral. Okey, to yang berlaku this whole week to telah. Okey, dalam dunia bola sepak, pemain yang dikatakan setia dengan pasukannya Barcelona, which is Lionel Messi, telah pun menjadi Paris. Ayam tambatan baru untuk Paris Saint-Germain. Dah confirm dah. Paris Saint-Germain. Okey, hari Maret pun setidaknya ada apa nama? Reveal kan muka-muka player yang naknya dah beli pun semua ke stadium. Oh, ya officially kah? Lah. Oh, dia pun belok Ballon d'Or pun receiver kah? Yes, ada 6 gate. Oh, nasi. Yes, pemain terbaik dunia. So, menurut owner Paris Saint-Germain tu, Nasser Al-Khelaifi, hanya pada Messi tu akan memberi harapan baru untuk pasukan Paris Saint-Germain tu. Si tahulah menasi benar. We never know. Messi is one of the biggest name in the football world. Something could happen. Yes, yang pentingnya MU menang lah pagi tadi. Yes, menang besar dengan aku. 5-1. Tahniahlah ha. Tanya, okay. Now, mungkin kita orang ada minat. Kau pandai berlagu sih? Masih. Skip ni kalau ada pandai. Siapa yang berlagu? Kena. Mulah kau tak ada berlagu, kau nak nyuruh kau nak masuk pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan Getaran Jiwa. Oh, tu program baru dekat TVS. Program baru, okay. So, mungkin kita orang mau tahu pertandingan Getaran Jiwa atau apa, jom kita dengar di sama-sama. And we'll see you back after the break. Syarat penyertaan Getaran Jiwa. Peserta haruslah berumur 18 tahun ke atas, berwarga negara Malaysia, dan persembahan nyanyian hanyalah lagu P. Ramlee dan Saloma sahaja. Peserta perlu sertakan nama penuh, nama pentas, jantina, alamat surat menyurat, nombor telefon, email dan salinan kad pengenalan. Penyertaan adalah dalam bentuk video. Sekiranya rakaman dilakukan dengan menggunakan telefon bimbit, rakaman video anda haruslah dalam keadaan melintang,
manakala nyanyian anda hendaklah dirakam dengan menggunakan mikrofon. Berikut adalah pilihan lagu peserta lelaki. Berikut adalah pilihan lagu peserta wanita. Jangan lupa, penyertaan akan dibuka pada 14 Ogos 2021. Irama mengimbau kenangan, getaran jiwa. Alright guys, selamat kembali bersama dengan Isteri Mukriz dan Jami Hassan dalam Borak Tesi Peng. Nah, before kita start semua second segment, kita tahu kami nak ingatkan lagi sekali untuk jangan lupa menyaksikan perlawanan Sarawak United menentang Perak FC 2. Pukul 9 malam tu dekat Facebook Live dan juga dekat YouTube TVS. Yes. Pukul 9 malam tu, okay? And then kita orang berbakat dalam bidang nyanyian, jangan lupa hantarlah kita orang pun video lagu untuk pertandingan getaran jiwa. Okay. Tu mesti lagu-lagu muzik Piramli ke? Yes, Piramli, lawyer hantar si Piramli dan juga Puan Sri Salom. Bunyi gitu. Okay, tapi sebelum kami orang dive into Did You Know, ada sikit announcement macam biasa lah. Okay, mun kita orang terlepas any of our shows, please go to YouTube. Type TVS TV MY, pasal kita orang dapat nangga all of the episodes, all of the rancangan terbitan TVS. Please do follow our Instagram and our Facebook account TVS TV MY. And then lastly, mungkin kita orang ada idea, ada soalan-soalan, ada feedback nak yang mau di share dengan kami orang di team TVS, hantarkan email kepada kami orang di bora@tvstvmy. bora@tvstvmy. Jangan lupa kami orang pun live kini tu di Facebook TVS. Jangan lupa like, comment and share. Yes, exactly. Ya, semua kita boleh tanggal kita tu. Okey, sini dekat TV, dekat YouTube, dekat YouTube, dekat Facebook Live pun memang anda kongsikan. Alright, did you know, Ezri? Did you know that you don't tahu know ku, tahu but ku, you tahu wanted ku. To you don't know this one. Okay, you don't know. Alright, so Elon Musk. Marek pun kita ada kata about Elon Musk and dia pun Tesla, Tesla marek Tesla. Yes, marek Tesla. Ah. Tesla the company yang bosnya, foundernya is Elon Musk. Okay, dia tu adalah individu terkaya kedua di dunia. Oh, yes. Rasha. Okay, kan selalu macam kita ada bisnes ke, ada apa ke, kita mau marketing, mau advertise ke iklan dalam TV, radio. Atas jantas. Ha? Atas jantas. Atas jantas. Mana-mana lah di sini-sini. Tetapi Elon Musk-nya another level. Nya nak engkah di angkasa lepas. Oh, macam ni? Ini dah signboard saja. Ada. Jadinya pakai kerjasama syarikat permulaan. Startup. Dari Canada. Ya. Kedaknya kedak kotak. Yalah, kau sibuk aja sign. Untuk angkasa lepas. Untuklah kiranya signboard gitu. Oh. Sakulah aku setelah ini. SpaceX lah. SpaceX. Launch billboard into space, katanya. SpaceX. Oh, wow. Ada selfie stick lah. Ini selfie stick? Bukanlah. Ya, pakai kamera saja. CubeSat. CubeSat dia nak segi empat besar. Pasti ada selfie stick yang pakai kamera. Oh, probably dia hanya mau ambil gambar advertisementnya berlatar belakangkan bumi. So, startup itu adalah dari Canada. Namanya Geometric Energy Corporation. And then project itu namanya CubeSat. Siapa aja nanggau iklan tatas nun? Ya, daya lah, nyapa ke selfie. Kita ambil kerja, ambil vacancy dari elit. Okay, alright, so thank you Mia. Another level of advertisement. New level untuk Elon Musk lah, okay. Okay, next kita nak cerita pasal soal lelaki tu. Ada viral ceritanya. Okay. Nya suka this one girl. Okay. Dekat kampung, dekat Jawa Tengah, Indonesia. Hanya jenis yang masih menghantar surat. Lain romantik-romantik macam yang. Zaman dolok marik lah. Tapi okay. Surat ya, Tik. Si sampai ke orangnya. Dia sampai ke batu di tepi-tepi kampung saja. Ada gambarnya, guys. Gambar. I thought dia tak berukir atas si, batu. Si berukirnya tulis. Tapi ingkar batu ya. Dia si sampai ke orang yang dipu. Cintanya, Tik, nama Nita. Yes, nama orang mimoknya, Tik, Nita. Tulis nama atas batu. Kau nak masuk ke tangan jiwa? Kau host! Aku host G. Aku host G. Tak, aku juga berlagu, aku juga nge-host. Dalam masa sebulan, bulan tu kau kawan aku lah.
payment banyak. Hei, gitu. Okey, kita berlaku dekat Jawa Tengah, dekat kawasan Sawah Padi lah. Oh. Kalau om puan nanti dia dekat Sawah Padi. Aku ya, lah. Lebih romantik lah. Lebih ada touch of heart lah. Ya, gitu. Daripada pakai telefon kau. Pakai telefon. Eh, hey, aku pembaharuan. Okey. So, tedahlah. Sik sampai ke wanita yang suka cinta. Oh, sik sampai. Suka cinta untuk batu. Lekat ke batu. Cinta ke batu. Okeylah. Like, ya tak cerita hal batu, tapi now mau cerita hal penularan. Okey. Penularan COVID-19 di China, which is the epicenter lah, epicenter of COVID-19. Mun entah on pasan baru-baru tu ada lonjakan kes. Okey. Dan pun dah merekodkan penurunan kes, dah mula untuk hidup seperti normal, tapi baru-baru tu kes kembali melonjak naik, and disebabkan kes melonjak naik tu 30 orang pegawai di China dipecat. Pegawai apa kena pecat tengah dalam? Timbalan Datuk Vanda, Ketua Suruhanjaya Kesihatan, kaki tangan dalam pengurusan hospital serta jabatan lapangan terbang dan pelancongan. Mana-mana yang tok, berkaitan dengan penyebarannya lah. Yes, yang mungkin taknya si competent kah, they feel that they are not competent ataupun taknya si mampu untuk mengekang penularannya. And then one thing, penularan baru yang berlaku di China tu adalah disebabkan oleh varian Delta. Delta which is dari India, nak? India, yes. Yes, India. Lambda India, is the newer one. Dari India pergi ke China tu? Yes. Sekiranya cepat menular. Yes, menular. Yang cepat menular kan yang airborne. Delta is airborne. So, tegal tu 30 orang kaki tangannya di China dipecah. Oh, me to say there's no sign of ending lah COVID-19 tu. Itu it's a technical question. It's a technical question, but we do hope everything will be normal. Rindulah tadi ku tapal tangga macam ni susahnya kita tok rumah sosial main sejahtera. Sedanya nak rindu kau nanti pagi juga. Okey, terus kita kawan on Twitter. Okey, siapa-siapa yang ada pusat? Aku. Kena biar siapa-siapa lah yang ada yang pusat. Kita mungkin akan perasan kelawakan pusat kita orang, kecomelannya apa semua nak. Yes. Okey, itu berlaku dekat Malaysia. Ada pusat tetiknya macam merajuk dengan tuannya lah. Tuan tetik ngembaknya pergi pet shop. Ini nak jalan-jalan, nak pergi pet shop dah. Okay. Tapi pusat yang merajuk guys, kena kita tangkap video ya. Angkat aja. Ayo. Angkat aja, apa? Ayo. Ayo. Nanti datang lagi. Nanti datang lagi. Nanti ke sini lagi. Waduh, nyasimo pula. Baby. Nyasimo pula. Okay, bukan berlaku dekat Malaysia, dekat Indonesia asalnya. Nyabak pergi pet shop pusat etik. Tengok pula. Gua payahlah dalam ya. Oh, ada kawannya kali kan selalu pet shop ada banyak-banyak cat lain. Kawannya kah? Nak mainannya apa semua kah? Nah. Mun kat pada pusat tadi. Ada pusat datang. Sik pusat kumpul. Sedah. Nak dinang ku pun pusat yang datanglah kepada mana pinak pun semua tiga generasi dah. Tapi kau sih pernah pergi vet kah, pergi pet shop? Sih pernah lah, aku pusat aku sehat walafiat. Aku last tu pergi last tu pergi pet shop ya, pusat pun rais. Kena. Sebabnya kan diinjek vaksin. Sinovac kan. Vaksin Bravo. Dia adalah vaksin untuk apa nama cats lah, sebenarnya si apa si menular kepada cats yang lain. Cats lah, cats ku pergi keluar. Okeylah ya hal cats kau lah. Aku saya dah cats ku tahu lah mau jawab apa. Awak pun jatik sebenarnya. Okey, macam biasalah kita ada di hujung rancangan tu kita ada guest of the show. Kita guest kita hari tu agak you know agak berilmu lah kata orang. Aku memang rendah nak satu. Agus kau belajar. Kau mungkin kau nak ambil law lepas tu. Jadi kita orang mau tahu siapa guest of the show. Stay tuned with Ezri Mokris dalam Borak Tesi. Bang. So hari ini saya nak share
Siapakah yang berhak menjaga anak-anak apabila berlaku perceraian? So basically berdasarkan perundangan Islam, si ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat jagaan anak. Walau bagaimanapun, hak ini bukanlah sesuatu yang mutlak kerana ia boleh hilang jika ibu melakukan 5 perkara ini. Yang pertama, apabila si ibu ini sudah berkahwin semula. Yang kedua, apabila si ibu berkelakuan buruk secara terbuka dan keterlaluan. Ketiga, apabila si ibu ini menukar pemastatinannya dengan tujuan untuk menghalang si bapa menjalankan tugas-tugas pengawasan ke atas anak-anak tersebut. Yang keempat, apabila si ibu ini keluar daripada agama Islam, iaitu murtad. Yang kelima, apabila berlaku penganiayaan ke atas anak-anak tersebut, maka dalam keadaan ini, hak jagaan anak akan berpindah kepada turutan yang seterusnya. Alright guys, selamat kembali bersama dengan Ezra Mukris dalam Borat Tesi Peng. Kita dah masuk ke segmen ketiga and then, ialah tadi kita pun guest itu seorang, kata orang peguam lah. Yang memperluaskan ilmu peguam yang dekat social media which is TikTok. And then di sebelah kami itu, kita ada Puan Nur Adila. Assalamualaikum Puan. Salam. Bahaya tu, aku salah kakak ke apa lah. Okay, first of all, thank you for coming dekat Borat TC Peng. And then, perkenalkan diri kita Puan. Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, selamat petang kepada semua penonton Borat TC Peng di rumah. Dan first of foremost, kami nak mengucapkan terima kasih kepada pihak TVS kerana sudi menjemput kami pada hari itu lah untuk membincangkan topik kita secara santai. No? Santai saja. Okay. So, introduce myself. Nama kami Nur Adila binti Rabini. Kami seorang peguam syar'i yang aktif beramal di Kuching Sarawak lah. Di Sarawak, di Kuching lah khususnya. Peguam syariah, major syariah. Tak syariah. Syariah major. But tapi then, ada juga lah pengetahuan dengan sivil. Okay. As a peguam tu nak, contohlah kita pada kitab major in syariah lah. Mm-hmm. So, mun hal-hal lainnya kita boleh? Boleh juga. Ada juga. Macam convincing matter, macam buat agreement untuk pindah milik, transfer, sebagainya lah. Okay. So, berapa lama dah kita as a professional peguam lah, kata orang? Tahun tu masuk 8 tahun. 8 tahun dah. So, you study lah memang lah. Ambil course law and everything lah? Memang. Susah kan ambil law? Ambil law sekolah, masa study law, Susah ya, susah juga lah. Asyik tidur malam kita bolehnya. Bila nak exam ke sebagainya, memang perlu pembacaan yang banyak lah. Yang memorize benda, memorize fakta. Oh, so kita jenis yang suka memorize lah? Betul. Okay, back to kita pun cerita. Lagi kita akan post banyak benda dekat TikTok lah nak, paling banyaknya nak. So, apa yang kita plan untuk bola dalam TikTok? I mean, apa punca kita mau post benda dekat TikTok tu? I mean, berkaitan dengan lolo tu lah. Okay. Sebenarnya kami baru lagi dalam dunia TikTok tu sebenarnya. Baru create account TikTok pun dalam sebulan yang lepas. Baru gila-gila. So video kami memang si banyak lah yang kita lihat di TikTok. But then kami memang ada kata orang rasa mau sharing berkaitan dengan kerja-kerja kami lah. Like perundangan syariah sendiri lah, perundangan Islam. So apa yang mendorong kami nak sharing benda-benda macam tu sebab kami rasa orang di luar ya kurang kali. Kurang pendedahan kepada isu-isu dalam perundangan Islam. Betul, tu. Especially untuk orang muda-muda lah. Nak. Betul. Kena kami. Belum berkahwin. Belum berkahwin. Jadi. Okay, why you choose TikTok? Sebab pada kami TikTok tu nya satu platform media sosial yang baru. Ini cepat. It's cepat a new game. Cepat spread. Macam kami baru sebulan pun di TikTok followers semakin meningkat every day. Sebab mungkin lagi suka ke apa ataupun mungkin benda yang kami sharing adalah satu bentuk ilmu. Jadi followers suka nanggam macamnya lah viewers. So apa yang kami sharing di kenapa kami milih TikTok sebabnya berbentuk video. Si semua orang suka membaca apa? Kadang-kadang kami memang buku. Ada orang yang membaca pun tajuk aja dengan hujungnya. Konten di tengah-tengah orang sibuk baca. Yes, exactly. So that's why kami memilih video sebagai platform yang
terbarulah untuk kita sharing. Dan TikTok yang sikitnya cepat merebak juga lah. Cepat spread. Yang mudah untuk diviralkan dan sebagainya. Faham. Dan TikTok tu juga video, jadinya lebih interaktif. Orang lebih suka. Yes. Ada lagu-lagu, kita boleh edit dan sebagainya. Yeah, Kinetok pun kan ialah majoriti orang main TikTok lah. Kinetok lah, Instagram, Facebook, TikTok lah paling banyak tiap malam. Okey. Pasal benda yang kita explain dalam TikTok lah, okay, antara banyaklah video-video kita dah post. So, ya adalah questions yang kita impun kah? Ataupun mungkin memang ada orang DM kah? Kita sharekan pasal benda kah? Sebenarnya memang ada orang DM. Sebagai seorang peguam, kami ambil silangi daripada orang bertanya soalan. So, macam everyday ada saja orang bertanya soalan dengan kami. So, sebab ialah kami mengambil inisiatif ataupun recently untuk kami rasa ada keperluan untuk kami buat benda-benda macam ialah sharing di media sosial melalui Facebook dan TikTok ya tak. Okay. So, ada mostly soalan yang berkaitan dengan perkahwinan lah. Hanya Islamic matter lah. Hanya family Islamic matter. Macam tuntutan harta pun boleh jadi juga. Okay. Semestinya perkahwinan aja lah. Okay. Mun putus bagaimana dalam syariah? Putus tundang ada? Putus tundang, gerek saya ada. Putus gerek saya ada. Hata-hata gerek kongsi saya ada. Saya ada. Okeylah. Lepas talk guys. Mia Hassan akan take over. Mia pun nak tanya banyak lagi benda. Mungkin Mia yang lebih berpengalaman lah. Benda berkawan-kawan. Kami belum. Single lagi lah. Single lagi. Gerek pergi tukar-tukar. Okay. Lepas talk kembali guys. Borak Tesi Pen. Bersama dengan kami, Mia Hassan dalam Borak Tesi Pen. Kita ada peguam in the house, everyone. Puan Nur Adila. Okey, kami banyak soalan nak tanya sebenarnya. Okey. Sebab kita tu beragama Islam. Dan kita pun seorang peguam yang lebih fokus kepada syariah. Yes. Betul. Pernah sih kita, sebab kita, ialah kita pun tahu syariah tu deals about cerai, about tuntutan anak, tuntutan harta. Betul. Pernah sih kita rasa terkesan dengan kes yang kita terima? Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya kes-kes yang macam dekat di hati kita lah. So contohnya macam kes hadana. Hadana ni apa? Hadana tu hak jagaan. Hak jagaan is hadana. Okay. Bila kita nanggai menembiak direbut parents-nya. Okay. So macam sedih juga lah. Bila kes-kes macam yang berlaku depan mata kita lah. Kita pun ada anak, so kita rasa macam ni rasa anak kita pun berlaku dengan anak-anak kita. Tapi macam ni pun kita ialah kerja seorang peguam adalah sangat tricky lah, sangat susah. Macam ni kita balik rumah, kita masih terfikir-fikir kah ataupun kita ada cara kita pun untuk memang kami rasa pun kita nanya dengan semua peguam-peguam yang lain, cases memang akan buat adanya si tidur malam. Mungkin ada kes tak macam terfikir-fikir, terembak-rembak ke rumah. Dan kita rasa macam selalu fikir apa lagi kita nak pola. Apa lagi kita nak pola lepas tu untuk bantu kita pun klien. Saya memang siap dapat lari daripada memikirkan benda di rumah lah. Saya dah cuti lah seorang siang peguam. Siang malam fikir pasal masalah kliennya. Yalah, sebab orang pun bayar kita untuk menolong dan menyelesaikan masalah. Okey, faham. Okey, dalam TikTok, kan kita pada banyak soalan yang dipolah adalah melalui yang di DM oleh orang. Betul. Yang di DM oleh kita pun penonton lah dalam TikTok. Viewers kita. Viewers kita. Usually nak soalan jenis apa yang datanya? Majority lah yang ditanya. Mungkin soalan tuntutan kah, apakah? Kebanyakan yang memang soalan yang berkaitan dengan perkahwinan. Nikah, cerai, memang ialah yang bermain-main di sebagai soalan lah kepada peguam syar'i. Hanya memang berkaitan benda-benda macamnya. Sebab si rambi orang tahu sebenarnya. Kalaupun adanya tahu,
cuma basic aja. Mm-hmm. Dalamannya lagi macam ni, huraiannya lagi, tuntutan macam ni nak proses ke mahkamah ya, si ada si ramai yang tahu. Oh. Ada sialah tanggungjawab kita tek sebagai kami sebagai seorang peguam tek untuk kata orang memberi pendedahanlah kepada masyarakat di luar, kepada umum. Ya, saya cakap kan anak-anak pun ambil si tahu apa tahu lemon term aja hak penjagaan anak, tapi betul. Dalam bahasa peguamnya adalah hadana. Hadana, temanya. Macam kini tu nak kita nangga, yalah banyak juga orang-orang muda ataupun siapa-siapa yang main TikTok lah, siapa-siapa yang main media sosial lah. Ya, kita ada TikTok sih. Ada, tapi si aktif. Ezoi ada, Ezoi aktif lah. Nya apa nama tu? Nya some of the people yang main media sosial tu nya sangat agresif. Oh. Nya sangat loud lah. Nya banyak nak dikelakannya dalam media sosial, tapi bagi kita lah as a peguam, is it safe to for them to be very aggressive, very loud on social media? Okay, social media tu kita nangga macam si kata lalon mung kami katakan social media tu adalah satu keperluan hidup orang kini tu. Yes, yes, yes. Sebab semua lapisan masyarakatnya ada media sosial. Memang, macam, memang. Daripada semuda-muda sampai dah yang golongan yang tua pun ada juga media sosial. Contoh macam parents kami sendiri pun umur dah 60 lebih pun ada juga media sosial. At least satu akaun media sosial lah. Facebook lah Facebook biasanya lah, yang paling glamour lah. So dekat Facebook juga orang berani menyuarakan pendapat. Betul. Sik salah kita nak ada hak kebebasan bersuara bah kepada semua. Uh-huh. So kita nak bersuara ke memberi pendapat, idea, komennya kita perlu berhati-hati sebenarnya. Jangan kita sembrono ramai dah. Saya dah fakta. Saya dah apa tulis juga di media sosial. So kita kena lebih berhati-hati dan lebih beretika bila kita menggunakan media sosial tu. Sebab ada undang-undang yang cover salah laku di media sosial. Salah laku di media sosial. Jenayah lah, jenayah cyber kita salah. Oh, jenayah cyber. Okey, tapi untuk media sosial ni pun ada section yang pun kah? Nya bila berlaku jenayah baru ada. Baru kita ada undang-undang yang terlibat dalam sikap sini lah. Main-main kita orang main bertanda apa TikTok ada law untuk jenayah cyber untuk media sosial. Tapi bagi kita sendirilah as seorang peguam, kita rasa yang bekerja secara profesional lah, kisahlah doktor kah apakah white collar pun profession lah kita kata. Okeykah untuk buat social media awareness melalui social media tu? Okey je bagi kami sebenarnya. Sebab media sosial tu nya satu platform yang mudah. Mudah, pantas penyebaran ilmu yang lebih lagi menjangkaui lebih jauh bah. Maksudnya nya media sosial tu alam maya yang di luar kata orang batasan jangkauan lah. Yes. Jadi kita di situ, orang di luar negara pun boleh nangga video-video kita, boleh nangga, boleh baca penulisan kita. And then umur pun age range yang terima pun besar, orang tua dari orang mula umur 5-6 tahun pun dah ada media sosial. Dah ada media sosial. Sebagai orang yang profesional, si salah sebenarnya berkongsi. Yes. Lagi pun sia bagus untuk kita ambil pendedahan. Betul. Kita sebarkan ilmu agar ianya boleh dimanfaatkan oleh orang di luar lah, oleh umum. I see. Okey. Kami ada balik ke cerita kita as seorang peguam syariah. Kami ada nangga sikit TikTok tu. Banyak orang sih tahu sebelum perkahwinan ada sikit syarat kah? Namanya syarat taklik kah? Betul. So syarat taklik tu mengikut apa yang kami faham lah dari video TikTok ya. Syarat taklik is one of the things that you can set to your husband ataupun to your family before kita nikah. Betul ke sih? Betul. So, as a peguam syariah kita nanya, okey? Okey, sebenarnya perkahwinan taklik ya sih wujudlah dalam perundangan. Cuma taklik sebelum berkahwin ada dibaca. Yang biasa kita baca yes. Ingat, sekiranya ingat. Suami meninggalkan lebih 3 bulan, yes. Sebelum nafkah 3 bulan, ya ada. Tapi perkahwinan yang macam
aku kahwin dengannya untuk menyatukan syarikat mak bapak aku. Macam ada syarat lah. Syarat macamnya siada. Siada dalam perundangan lah. Suka hati tengok TikTok ya. Tengok. Ya si, bagus. Okey. Masih kami nanya. Mereka nanya nak kah? Awak ujuk aku tengok. Tapi sebenarnya si ada dalam perundangan. Sebabnya lah bila kita nak mula rujukan di media sosial tu, pastikan orang yang kita rujuk ya adalah orang yang betul. Yes. Jangan kita rujuk sembarangan. Ya, yes. Betul. Memang graduate kah? Memang yang ada sijil. Bertauliah lah kata orang. Jangan sembarang-sembarang. Okay. Alright. Apa nama tek Puan Adila kita ada petik sebarang impian ke ataupun you know what your future will be lah, pesanan lah untuk orang di luar yang main media sosial yang macam ya tek siapa pun ikut TikTok ya tek yang beri informasi yang salah cuba tak beri pesanan sikit dengan orang di luar ya. Harapan kami berharap satu hari kelak kami dapat mendidik masyarakat di luar ya berkenaan dengan perundangan syariah. So supaya semua orang tahu at least basic thing dan dia tahulah yang lebih-lebih ya kena jumpa peguam lah mudahnya mau tahu. Yes. So nasihat kami gunakan media sosial dengan sebaik yang mungkin. Beretika dalam membuat posting di media sosial. Make sure kita ada fakta. Betul. Dan kata orang posting yang make sure boleh memberi impak yang positif. Yes. Kepada umum. So mun ada impak yang positif kita jangan tulis. Faham? Takut-takut kita kelak menyebarkan fitnah. Yes. Berita palsu. Siapa tahu? Berita palsu sikit-sikit komen ya. Negatif yang sik sepatutnya yang boleh membuat orang panic. Lain yang panik ataupun boleh menyakiti hati orang lain. Yes. So benda-benda yang boleh diambil tindakan undang. Ujung-ujung keluar masuk kot keluar kita. Keluar masuk kot, kena dakwa lagi. Bertemu, nanti mau. Okay. Jadi kita pun social media account Puan. Promote lah dekat social media penonton. Kami boleh follow di Facebook. Kami memang guna nama sendiri. Okay. Dan semua social media kami nama yang sama. Di Facebook kami makin nama Adila Rabini. Di Instagram pun Adila Rabini. TikTok pun Adila Rabini juga. So kami standardize je lah semua. So senang nak cari. Senang orang cari. Okay. So terima kasih Puan Adila. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga sebab menjemput. Sama-sama. Dah ada peguam dalam tu. Baru tahu segala apa. Hadatan segala tu. Okay. We wish you all the best. Thank you. Thank you kepada kita orang semua di luar ya. Penonton Borak Tersipeng. Yang setia bersama dengan kami. Dua Ezri Mukri. Sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa malam tu. Our Boys Sarawak United. Pukul 9 malam di live di TVS Facebook Facebook dan juga YouTube. Okay, so see you guys tomorrow with Fira Fandi and Marzella Sigai 2:15 PM Astro 122 My TV 122 Ezri Mukriz and I signing out. Bye. Berikut adalah syarat-syarat penyertaan Getaran Jiwa. Peserta haruslah berumur 18 tahun ke atas, berwarga negara Malaysia, dan persembahan nyanyian hanyalah lagu P. Ramli dan Saloma sahaja. Peserta perlu sertakan nama penuh, nama pentas, jantina, alamat surat menyurat, nombor telefon, email, dan salinan kad pengenalan. Penyertaan adalah dalam bentuk video. Sekiranya rakaman dilakukan dengan menggunakan telefon bimbit, rakaman video anda haruslah dalam keadaan melintang, manakala nyanyian anda hendaklah dirakam dengan menggunakan mikrofon. Berikut adalah pilihan lagu peserta lelaki. Berikut adalah pilihan lagu peserta wanita. Jangan lupa, penyertaan akan dibuka pada 14 Ogos 2021. Irama mengimbau kenangan, getaran jiwa.